cuma sambal tu pedas kau ah. Tapi tak ada lah pedas yang sampai tak boleh nak tahan kan. Ha, pedas dia boleh tahan. What's up guys? Selamat datang ke channel YouTube aku Budak 46. Topik aku hari ni, aku nak review makan. Okay, hari ni depan aku ni ada nasi kerabu. Aku nak makan nasi kerabu. Sebelum korang nak tengok aku makan, jangan lupa tekan button like, comment, share. Paling penting, tekan button subscribe. Dan jangan lupa tekan button loceng supaya video yang terbaru bila aku upload korang dapat tahu. Jom tengok aku makan nasi kerabu. Bukan hari Rabu eh, nasi kerabu. Wow, kau tengok dalamnya. Wow. Hari ni kita makan nasi kerabu. Dia ada ayam semua. Oh, memang sedap. Apa? Mantap jiwa dah weh. Ni dia punya sambal. Sambal laduk. Sambal laduk. Ha. Dia punya sambal ke apa punya. Dia kasi bubuk satu kat ni. Oh, dia punya sedap, mampus. Dia punya sedap nak mampus, BM. Bila makan pun aku dah rasa sedap. Okay, kita makan. Aku makan, korang tengok. Okay. Dia dah bagi ayam, dia bagi telur pada dia. Jelak masin. Jelak masin sedap. Sedap. Oh, tu juga benda ni. Sedap. Nasi kerabu, guys. Nasi kerabu ni dia memang sedap lah. Kan, siapa-siapa yang nak dapatkan nasi kerabu ni, korang boleh baca description yang aku tulis kat bawah ni. Nanti aku akan tinggalkan IG kat bawah ni. Korang boleh tengok. Sebab korang boleh beli, beli order. Yang duduk LAP ni boleh order lah. Memang sedap. Oh, ni ada lagi ni. Aku lupa buah ni. Macam apa benda kuah apa ni. Kita kasi buah ni. Sedap. Kita lupa nak buah lah. Ni kuah pola tapi sedap tau. Hui. Kuah
korang patut cuba weh. Sebab bila ni memang sedap. Aku cakap gentle punya. Siapa yang beli ni tak rugi lah orang kata. Memang terbaik lah. Ni korang tengok nasi kerabu je. Memang terbaik. Mantul pak buah. Memang sedap, tak apa, tak, tak apa, apa yang tak cuba kan. Nasi kerabu ni korang rugi. Korang patut cuba lah. Patut beli. Dia punya sambal tu pedas kot lah. Tapi tak ada lah pedas yang sampai tak boleh nak tahan kan. Pedas dia boleh tahan kot lah. Siapa yang tak cuba nasi kelabu ni, ni bukan nasi rabu tau. Ni nasi kelabu. Ni yang korang ingat nasi rabu tak? Ada gua-gua. Tak lah sini. Rugi weh. Kalau korang tak cuba, korang rugi. Aku cakap gentle punya. Gentle punya Pak Bu.
Dia punya ayam ni sedap tau. Mantu. Mantul. Dia punya ayam ni sedap. Sedap gila mantul baba. Korang yang mana tak cuba Maggi ni kan, aku cakap Maggi pula dah. Sebut dia betul. Kalau korang tak cuba nasi kelabu ni, korang memang rugi. Kan? Main celah mana Maggi pula. Dia sebut. Dia punya sambal tu boleh lah. Nak katakan pedas tu tak adalah pedas sangat kan. Tapi boleh lah. Tapi kalau macam budak-budak yang tak suka pedas kan. Tak sesuai lah benda ni kan bagi aku. Kalau boleh jangan bubuh cabai lah. Dia cabai dia asin. Kalau nak bubuh boleh, tak mau bubuh boleh kan. Tapi kalau macam budak-budak punya tu. Jangan bubuh lah cabai. Tak payah bubuh. Sebab apa nanti pedas sangat. Kulipa tak boleh nak makan kan. Sedap mantul Pak Bu. Aku cuba lah weh. Cuba lah benda ni. Okay, sampai sini saja video aku kali ni untuk konten makan. Okay, siapa-siapa yang nak aku makan nasi kelabu ni, siapa-siapa nak, korang boleh baca description yang kat bawah. Nanti aku akan tinggalkan IG punya owner ke apa, korang boleh contact lah nanti. Korang boleh DM. Okay. Tau. Korang tengok kat bawah ni. Bye. Apa-apa pun. Kalau korang nak tengok aku makan makanan yang lain. Review makanan yang lain. Korang komen dekat bawah. Okay. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next video. Bye guys.